Semoga Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan bahawa Sayyidina Ali bin Abdullah adalah semata
Pada kami kepada Muqtazil Ahlan pemecah pada 20 bulan kajian sesat yang berpegang pada prinsip bahawa akal adalah lebih utama dari Al-Quran dan pekerjaan manusia adalah perbuatan manusia sendiri. Jadi kaitan dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Berjaya pula berpegang pada prinsip manusia boleh melakukan maksiat dan tidak akan berlaku apa-apa mudarat jika maksiat dilakukan kerana masih ada keimanan kepada Allah. Berjaya ini telah berpecah pada 5 bulan kajian sesat. Manakala kebenaran jariah yang wujud pada tahun 168 Hijrah berpecah pada 3 bulan ajaran sesat yang menyatakan bahawa orang beriman yang melakukan dosa pasti masuk neraka. Akhir sekali kebenaran jariah dan musyabihah masing-masing ada satu kebenaran ajaran sesat. Manakala kebenaran musyabihah pula menyatakan bahawa ada keserupaan Allah dengan manusia. Umpamanya Allah bertangan, Allah berkaki, Allah duduk atas kerusi dan Allah naik tangga dan turun tangga seperti manusia. Na'udzubillah minzalik. Inilah semua ajaran yang berasal dari 7 bulan ajaran sesat besar. Oleh itu, jika ada bulan ajaran sesat yang baru walaupun 1000 ajaran sesat di zaman sekarang ini, ia berasal daripada 72 bulan ini yang mempunyai prinsip dan pegangan yang sama. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, oleh itu kita hendaklah sentiasa berwaspada dan yang terjebak dengan ajaran sesat. Ajaran sesat ini menyerang dengan senyap lagi bahaya. Antara sebab umat Islam telah terjebak ialah pertama, jahil dan tidak oleh ilmu. Kejahilan yang menyebabkan seseorang itu terpengaruh dengan ajaran sesat. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu secara tiba-tiba, akan tetapi ia berlaku dengan kematian para ulama sehingga kajian yang lagi naik ulama, maka masyarakat melantik orang jahil sebagai pemimpin atau ilmuwan mereka. Apabila mereka ditanya, mereka memberikan jawapan apa ilmu, maka mereka itu sesat lagi menyesatkan. Riwayat Al-Bukhari. Mustahil dapat difahami berdasarkan di sini ialah kejahilan dan ketiadaan ilmu adalah faktor terbesar yang menyebabkan seseorang itu tersesat dari akidah yang sebenarnya. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan bahawa satu hari ia berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah baginda. Beliau mendengar Nabi bersabda, ada yang aku lebih takut ke atas umatku selain Dajjal. Apabila beliau khawatir bagi dia masuk ke rumahnya, maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kau lebih takut ke atas umatmu selain Dajjal? Kemudian baginda menjawab ketua-ketuanya menyesatkan. Riwayat Ahmad. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, memandangkan bahaya ajaran sesat ini yang berkembang dan menular dalam kalangan masyarakat Islam, maka umat Islam hendaklah mempersiapkan diri supaya terhindar daripada segala jenis perkara yang menjurus ke atas kesesatan. Antara langkah yang boleh diambil ialah, pertama, umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah sebagaimana pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kedua, umat Islam hendaklah melengkapkan diri sebagai kefahaman Islam kerana pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenarnya melalui proses pembelajaran secara sempurna melalui guru yang diiktiraf. Ketiga, umat Islam hendaklah melaporkan kepada pihak berkuasa agama dengan kadar segera apabila menemui atau mengetahui mana-mana orang Islam yang mengamal atau menyebarkan ajaran-ajaran yang meragukan. Keempat, umat Islam hendaklah membantu penguatkuasa agama dalam melaksanakan program pemulihan akidah secara menyeluruh melibatkan setiap golongan yang terjebak dengan ajaran sesat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas lagi nyata, dan aku menegaskan maha suci Allah dari segala i'tiqad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Surah Yusuf ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iri muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.